Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 12 MIPA 4 kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab warisan. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Pengertian harta warisan. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari miras yang dimaknai dengan maurus yang berarti harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan warisan pusaka tersebut disebut mewaris, sedangkan orang yang menerima warisan disebut waris. Kami akan membacakan dalil tentang hukum waris, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Fa in kunna nisaa'a fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم ثم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang atau pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapaknya, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Rukun waris ada 3. 1. Harta warisan. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris. Selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang, pengurusan jenazah serta wasiat pewaris. 2. Pewaris. Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Bagi pewaris mempunyai ketentuan barang yang ditinggalkan di mana barang itu merupakan milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia. 3. Ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan yaitu 1. Biaya perawatan jenazah yang meliputi biaya menggali kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan dan juga termasuk sewa kuburan bagi yang tinggal di kota besar, melunasi hutang-hutangnya,
seseorang muslim yang masih mempunyai hutang sampai ia meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang dengan harta peninggalannya. Jika tidak memiliki harta, maka hal itu tetap menjadi kewajiban ahli waris membagi harta waris kepada yang berhak setelah semua urusan di atas diselesaikan. Jika masih tersisa harta warisan, maka pembagian harta waris tersebut harus diatur menurut faraid atau hukum waris dengan penuh persaudaraan dan bijaksana. Jika ahli waris sudah dewasa, hendaklah diselesaikan pembagiannya sampai tuntas. Namun, jika ada yang masih kecil, maka harta tersebut dikuasakan kepada orang yang sudah dewasa dan amanah. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.